Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta musik dangdut di seluruh Indonesia, rekan-rekan gitaris dangdut Indonesia, dan juga spesial buat sahabat yang baru mulai belajar gitar melodi. Kali ini jumpa kembali dengan saya Agil Bagus Triyono ST di tutorial melodi dangdut termudah. Dan kali ini saya akan mencoba belajar kembali sebuah lagu dari albumnya Soneta yang berjudul Malapetaka. Lagu ini kita mainkan dengan nada dasar C minor. Baik, sahabatku semuanya, kita coba mulai belajar kita kali ini. Di awal lagu itu sebetulnya suara atau instrumennya adalah diisi oleh keyboard atau organ. Cuman kita coba ikutan ngisi, ya. Kita coba dalam tayangan lambat. Dalam tayangan lambat ini saya memakai clean saja. Kita main di C minor. Beberapa isian melodi di tengah-tengah lagu, saya gunakan clean saja. Thank you.
Sahabatku semuanya, dan kali ini langsung saja kita ke melodi tengah. Untuk melodi tengah ini, pukulan, petikan, dan mungkin notnya mungkin tidak bisa sama persis dengan yang ori. Yang penting kita buat happy saja, oke? Kita coba bersama-sama. Kita coba dalam tayangan lambatnya. Kemudian setelah suling ada isian melodi juga sedikit. Kemudian di tengah-tengah ref itu juga ada isian. Kita pakai teknik typing. Dalam tayangan lambat. Oke, sahabatku semuanya, demikian tadi belajar kita kali ini dalam sebuah lagu Malapetaka. Lagu ini dibikin manis saja. Kalaupun bisa kita usahakan semirip mungkin itu lebih baik. Dan jangan lupa sahabatku semuanya, jika butuh referensi kita buka saja YouTube, kemudian ketik tutorial melodi dangdut termudah. Insya Allah bertemu dengan saya Gil Bagus Triyono ST, dan kali ini cukup sekian terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Kita lanjut lagi dengan lagu yang berbeda. Saya Gil Bagus Triyono kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.